أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Insyaallah pada malam ini pengajian kitab yang merujuk kepada kitab Al-Hikam karya asal Syekh Ahmad bin Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu kita oleh Tuan Haji Salim. Jadi pada beberapa kuliah yang lalu saya telah memulakan pembacaan kitab ini pada mukadimahnya. Jadi mukadimah di sini agak panjang sedikit dan saya akan teruskan untuk memahami apa yang ingin disampaikan di dalam karya ini. Iaitu kata disebut di dalam mukadimah kitab ini, maka terbahagi antara salik dan majzub dan menyintai dengan yang dicintai, atau dalam istilah Arab disebut sebagai al-muhib dan al-mahbub. Mereka tenggelam dalam cinta zatnya, timbul kembali kerana memperhatikan sifatnya. Ini bahasa tasawuf. Baik, maksud kata-kata ini bahawa orang-orang yang berusaha untuk menyucikan hatinya supaya kesucian hati itu meningkat daripada ammarah menjadi lawamah, jadi mulhamah, menjadi mutmainnah, radiyah, tamadiyah. Atau orang yang berusaha untuk meningkat daripada ilmul yakin menjadi ainul yakin, daripada ainul yakin menjadi hakul yakin. Jadi orang yang menempuh perjalanan untuk meningkatkan keyakinannya terhadap Allah, atau orang yang menempuh perjalanan
penjelasan pun dari aspek yang berbagai. Namun semua itu, itulah yang dikatakan orang yang berjalan menuju kepada Allah. Nah, jadi perkataan-perkataan tasawuf di sini perlu difahami dengan baik dan betul, supaya tidak difahami dengan makna orang terpaksa pergi ke situ ke sini. Berjalan menuju Allah ni pergi ke utara ke, ke selatan ke, timur ke, ke barat ke. Bukan. Bukan perjalanan yang melibatkan tempat. Dia perjalanan dalam diri manusia sendiri. Proses penyucian jiwa dia. Proses membuka hijab-hijab batin dia. Sehingga berlakulah apa yang saya sebutkan tadi itu. Tingkatan keyakinan dia bertambah. Tingkatan makrifatnya semakin mendalam. Tingkatan kesucian kalbunya itu semakin meningkat. Jadi proses itu, itulah yang dikatakan perjalanan menuju kepada Allah. Bukan menuju di sini, menuju kepada destinasi atau tempat-tempat tertentu. Kerana keyakinan tauhid kita, apa-apa tasawuf pun yang kita belajar, maka dasar tauhidnya itu biar jelas. Jangan sampai kefahaman-kefahaman tasawuf kita itu berlawan dengan prinsip-prinsip tauhid yang kita belajar dalam ilmu sifat 20. Kerana tasawuf ini sebenarnya sesuatu yang terbina di atas akidah tauhid yang benar. Akidah tauhid yang berasaskan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu tasawuf tidak akan ditemui dalam kelompok-kelompok yang pegangan akidahnya itu bercanggah dengan pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cairlah, tidak ada. Itulah yang pernah yang dipertegaskan, yang disebut oleh Al-Isparoh ini dalam At-Tafsir Fiddin. Kata khususiah pada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, adanya satu kelompok yang mengkhususkan bidang tertentu yang dinamakan Sufiyah ahli tasawuf, yang berkecimpung dalam bidang ilmu tasawuf ini. Yang mana kelompok ini, kelompok yang berkecimpung atau yang mendalami bidang ini, tidak ada di dalam aliran-aliran lain yang tidak berpaksi, yang tidak berasaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana-mana akidah yang berkeyakinan Tuhan tu ada di situ, ada di sini, bertempat di situ, bertempat di sini, itu tidak. Tidak akan ditemui tasawuf di situ. Mana-mana keyakinan yang meyakini Tuhan tu beranggota, ada jari, ada tangan, ada kaki dan sebagainya, tidak akan ada tasawuf di situ. Tak akan ditemui, bau pun tak ada. Demikianlah mana-mana keyakinan yang tidak berpaksi kepada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak akan ada tasawuf. Kalau ada pun ibadah, banyaknya ibadah bersifat zuhud, itu aspek lain. Tasawuf, dia ada pengertian dia yang tersendiri. Baik, kemudian dinyatakan di sini, orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah telah dibahagikan kepada salik dan majzub. Yang saya nak ringkaskan apa yang sudah saya jelaskan pada kuliah yang dulu, cuma hari ini nak sebut ringkas saja. Salik ni orang yang berjalan dari bawah ke atas, dengan erti orang yang bermula daripada awal sampai kepada penghujungnya. Orang yang bermula daripada darjah satu sampai darjah yang teratas. Orang yang bermula, orang kaya bermula dengan bekerja dari susah. Dia jadi kaya kemudian hari, tapi dia bermula dengan susah. Dia susah, dia kerja, dia berusaha, akhir sekali bertambah rezekinya, bertambah kekayaannya, akhirnya jadi orang kaya. Itu dinamakan salik. Kalau masuk sekolah kok, darjah satu dululah, lepas tu naik darjah sampai sekali sampai ke peringkat yang paling atas. Kemudian ada kelompok majzub.
Kelompok yang dinamakan majzum ini orang yang mendapat kurnian khusus oleh Allah. Allah Ta'ala beri ke dia rezeki itu. Orang yang mendapat kurnian khusus, iaitu kalau kita nak banding dengan kekayaan, orang yang mendapat sesuatu kekayaan dalam keadaan dia bukanlah orang yang berusaha daripada Allah, tiba-tiba dia dapat, seperti dapat cabutan bertuah ke, beli 5-6 juta, ataupun dia mendapat harta pusaka daripada keturunan dia yang tidak kenal, tiba-tiba sabar saja rumah dia dengan jumlah kewangan yang sangat banyak. Dia bukan orang berniaga, dia bukan orang bertani dah, tapi dapat kekayaan. Maka majzub ini dalam tasawuf seperti orang yang Allah Ta'ala beri keyakinan dan kefahaman yang mendalam tentang aspek-aspek ketuhanan atau memperolehi makrifat. Tetapi cara-cara untuk mencapai perkara itu, tu dia belum melaluinya. Sepertilah orang kaya, dia dapat kekayaan tapi dia bukan peniaga, bukan businessman, bukan pekerja, bukan. Tiba-tiba dapat kekayaan. Maka dalam tasawuf, kalau ada orang seperti itu, maka itu dinamakan majzub. Allah Ta'ala beri makrifat kepadanya, beri keyakinan, beri kefahaman yang mendalam, tahu banyak rahsia-rahsia ketuhanan dan sebagainya. Yang ghalibnya, orang tak akan dapat perkara itu kecuali dia kena menempuh perjalanan dia. Dia kena bermujahadah, riyadhah dan sebagainya, baru dia dapat hasil-hasil. Sekarang dia dapat dulu. Dalam keadaan dia belum melakukan usaha-usahanya. Maka itu dinamakan majzub. Jadi, ghalibnya salik ini akhir sekali dia akan jadi majzub. Sehingga disebut salik yang majzub. Istilah. Maksudnya dia bekerja-bekerja dulu, dapat kekayaan sikit-sikit dan bersusah payah dulu. Akhir sekali memang dia jadi kaya senang lena. Dan pada waktu itu mungkin dia tak bekerja macam dia kerja dulu dah. Itu salik yang majzub. Ataupun terbalik. Majzub yang salik, iaitu dia dapat harta kekayaan secara luar biasa, kemudian baru dia mula dengan kekayaan itu. Kalau kita bandingkan dengan kewangan, dengan kekayaan itu dia mula bisnes, dia mula berniaga. Macam mana nak dapat duit ni? Tapi modal sudah ada, banyak sudah ada dia. Tapi dia gunakan modal tadi itu untuk bisnes, cari cara-cara macam mana nak dapat duit tadi. Atau kalau bisnes, maka dalam tasawuf, orang yang mendapat makrifat ini, kemudian dia belajar cara-cara macam mana nak dapat makrifat yang sudah didapat. Sebelum tu dia dapat ilmu makrifat, tapi tak tahu cara nak dapatkan macam mana. Nak buat macam mana nak suruh dapat, tapi dia sudah dapat. Sekarang dia mula belajar cara. Dia berguru balik. Belajar guru dia, guru dia ajar. Beritahu dia caranya macam ni, cara macam ni. Lalu dia memperolehi apa yang sudah pun dia peroleh. Dia balik asal. Yang itu dinamakan majzub yang salik. Itu dalam istilah dasar. Apapun bentuk perjalanan, bahawa manusia ni dalam perjalanan menuju kepada Allah ini, maka dia tak ingin lari daripada dia ada bahagian usaha dia, kemudian dia ada bahagian kurnian Allah. Orang yang berusaha dulu, dia belajar ilmu, dia pergi berguru, guru dia ajar amalan-amalan, dia melaksanakan ibadah-ibadah, solat, puasanya, baca Qurannya dan amalan lain, kemudian dia mengamalkan amalan yang khusus, berzikir, bermuraqabah, kemudian melakukan riyadhah, latihan-latihan Qurannya yang tertentu sesuai dengan apa yang diajar oleh guru dia tu. Sampai satu peringkat, Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia, buka pintu hati dia, sehingga dia memperolehi makrifat, keyakinan, kefahaman yang mendalam terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada waktu itu, dia kalau sebelum itu dia beramal ibadah dalam keadaan dia menanggung keperitan dan kepayahan.
Dia rasa perik, dia rasa payah. Dia beramal, dia semayang. Kata orang ada unsur-unsur, dia kata orang nebeng sikit, nebeng. Dia buat, malah pun dia buat. Kadang-kadang dia rasa khusyuk, dia buat, ingatlah masa tu. Kadang-kadang dia rasa tak khusyuk, tapi dia buat juga, beratlah masa tu, masa tak khusyuk. Masa dia rajin, dia buat, ingatlah amalan. Tapi kadang-kadang dia mari malah, tapi dia buat juga. Haa, berlaku ini. Bila sampai satu peringkat, Allah Ta'ala buka pintu hati dia, beri hidayah kepada dia. Lalu dia memperoleh keyakinan, memperoleh suatu perasaan, hati nurani yang menjadi lebih bersih. Pada waktu itu, ibadah-ibadah yang sebelum ini dia buat dalam keadaan yang berbagai-bagai, sekarang dilakukan dengan penuh keasyikan, penuh keseronokan, penuh dengan asyik, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kelapangan. Yang kalau sebelum itu, ibadah solatnya itu bercampur-campur dari rajin dari malam. Tapi setelah dia mendapat jazbah kurniaan Allah itu, maka ibadahnya itu penuh dengan kegembiraannya, penuh dengan kesukaannya. Di sinilah ada setengah orang yang menyalahkan tasawuf kerana tidak dapat memahami maksud yang nak disampaikan. Sementara saya ingat ini, saya boleh sebutlah. Perkara ini berlaku antara sebabnya kerana orang luar yang bukan mendalami tasawuf cuba nak memahaminya. Berlaku salah faham. Atau kemungkinan seseorang itu yang belajar sesuatu yang disangkakan tasawuf tapi bukan tasawuf. Itu pun boleh juga berlaku kesilapan. Kesilapan bagaimana? Iaitu dua istilah yang kita temui dalam setengah kitab tasawuf. Saya tak rancang nak sebut ni, tapi di mari ini saya sebut je lah. Kebetulan ada isu ini dibincangkan dalam perbincangan sebelum ini tentang isu maqam ubudiyah dengan maqam hurriyah. Jadi menurut tanggapan orang yang tengok dari luar yang cuba nak memahami istilah tasawuf, sama ada menurut kefahaman dia sendiri atau dia membaca kitab-kitab yang memang menjelaskan secara salah, lalu dia fahami, dia kata antara dan dianggap ini sebagai satu kesilapan dalam tasawuf. Bukan kesilapan yang ringan, kesilapan yang berat. Iaitu dia kata ahli tasawuf ni bermula dengan ubudiyah, buat ibadah ni dalam keadaan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Tapi ahli tasawuf ini kata akan meningkat satu peringkat yang dinamakan hurriyah. Hurriyah ni kalau kita terjemah bahasa kita maksudnya merdeka. Lalu ditafsir menurut fahaman dia tu, ahli tasawuf ni bermula dengan ubudiyah, jadi hamba Allah, laksanakan ibadah, semayang, puasa dan sebagainya. Sampai satu peringkat tak puasa tu, tak semayang tu, kan hurriyah, merdeka tu. Pulak dah. Begitu ke? Jadi kefahaman seperti ini berlaku daripada orang luar yang cuba memahami, atau kebetulan kita dibaca itu kita yang memang jelas itu benda itu cara salah. Tapi dalam karya-karya tasawuf yang mereka maksudkan bukan begitu. Bukan berarti bermula dengan ubudiyah, yang ini jadi hamba Allah, buat ibadah, sembahyang, puasa sampai tahap merdeka, dah payah dah. Bukan itu yang ada dalam tasawuf. Bukan itu yang dimaksudkan dengan istilah al-hurriyah dalam sistem kitab tasawuf. Yang dimaksudkan ialah seseorang itu dia bermula dengan ibadah. Pada maqam ubudiyahnya dia buat ibadah dalam keadaan dia menanggung beban rasa beratnya. Dia puasa. Dia melawan lapar dia. Dan itu satu bebanan. Sebab manusia ni selesa dengan kenyang. Bila lapar, itu bebanan pada dia. Manusia ni bila dia semayang, itu bebanan pada dia. Hak selesa bagi manusia ni duduk saja, duduk nengung, duduk nengung minum kopi, selesa. Tapi semayang satu beban pada dia. Ini adalah ghalib berlaku.
Setiap orang Islam memang itulah. Dia keluar zakat sesuatu yang dia sayang, harta dia, duit dia. Dia terpaksa beri ke orang. Itu satu bebanan bagi hati dia tu. Apa yang dicari selama ni, dia kerja susah payah. Dia berusaha dapat kewangan, tiba-tiba kena keluar sebahagian beri kepada fakir miskin dan sebagainya. Itu satu bebanan bagi hati dia. Aina ubudiyah. Sebab itu, semua ini dinamakan hukum taklif. Apa makna taklif? Kerana ada bebanan. Kita rasa terbeban. Kena bangun semayang subuh. Kena puasa, tak boleh makan pada waktu tertentu. Tak boleh minum benda ni, tak boleh makan benda ni. Ada perkara-perkara yang dilarang. Hak mak kita nol. Benda-benda yang menjadi kegemaran sesetengah orang, minuman-minuman yang dianggap menarik minat tapi memabukkan, tak boleh minum. Dan macam-macam lain, ada halangan-halangan. Dan itu menjadi satu bebanan bagi manusia. Baik. Jadi ahli tasawuf ni, kalau dia menempuh perjalanan itu, dia akan meningkat daripada ubudiyah menjadi hurriyah. Tapi hurriyah itu dengan makna apa? Dengan makna hurriyah yang dimaksudkan dalam sesetengah kitab tasawuf yang menggunakan istilah ini, iaitu kalau sebelum ni dia buat ibadah, dia terasa beban, dia rasa berat. Pada waktu hurriyah, dia lakukan ibadah, tidak lagi terasa beban. Tapi terasa kegembiraan. Terasa kesukaan. Itu maksud hurriyah. Kalau sebelum ni dia terasa payah, berat, susah, tapi dia paksa, dia lawan diri dia. Sampai satu peringkat dalam proses penyucian jiwa ni, dia lakukan ibadah yang sama tapi dengan penuh rasa kegembiraan, kesukaan, keseronokan, kelazatan. Itulah yang disebut sebagai huriyah dalam istilah tasawuf. Bukan berarti gugur kewajipan itu. Tapi sesetengah orang yang mengkaji tasawuf, tak kira lah tujuan apa-apa, selalu menterjemah huriyah merdeka dengan mana tak payah semayang dah. Tak payah puasa dah. Bahasa Melayu betul lah, tak payah. Tak payah puasa. Tak payah puasa tu, dua makna orang Melayu kita. Tak payah tu, tak perlu. Satu, selagi bahasa orang kan, organ pula, tak apa-apa, saya tak tahu lah. Tak payah ni, benda tu tak berat. Tak berat. Kengang. Jadi tu huriyah. Jadi itu maksud al-huriyah dalam peristilan tasawuf, tapi disalah tafsir. Lalu bila dia salah tafsir, disesatkan tasawuf. Itu masalah. Padahal kefahaman itu yang tidak betul. Baik, dari segi dalil. Dari mana semua ini? Yang dibahaskan oleh ulama tasawuf dan kitab-kitab mereka al-huriyah dengan makna yang saya maksudkan. Antara dalil-dalil yang mereka jelaskan adalah, pertama sekali, Nabi pernah berpesan kepada Bilal supaya mendirikan iqamah, melakukan iqamah untuk solat. Tapi bagaimana Nabi sebut? Arihna biha ya Bilal. Apa artinya? Arihna biha ya Bilal. Rehatkanlah kami dengan semayang itu. Jadi Nabi suruh Bilal ini supaya mengiqamahkan, supaya dilaksanakan solat. Yang mana Nabi kata solat itu merehatkan kami. Bukan membebankan kami. Bukan menyusahkan kami, tapi merehatkan kami. Itu maksud. Bahawa Nabi ini dalam semayam, dia beri kerehatan, kenyamanan, kegembiraan, kesukaan. Yang mana kita pada makam ubudiyah itu rasa bebanan, rasa kepayahan, kesusahannya. Tapi bukan berarti tidak semayam. Cuma apa yang kita hadapi itu berbeza. Sebelum ini semayang dan kadang-kadang payah, berat, susah. Sekarang tidak, jadi ringan, mudah dan senang. Ini dia salah tafsir. Bila salah tafsir, dia hukum cara salah. Betullah hukuman tu atas tafsiran tu. Tapi apakah itu yang dimaksudkan ahli tasawuf? Tidak. Bukan itu. Kesilapan di situ memahami maksud ahli tasawuf. Bila kita menghukum perkara itu salah, memang betul salah kalau kita faham macam tu.
Faham dengar ni, ahli tasawuf ni, pekat hubudiah, dia buat ibadah, dia semayang, sampai pekat huriyah, tak payah semayang. Kalau you faham macam tu, memang salah. Tanya ahli tasawuf pun, ahli tasawuf kita salah. Tetapi yang mereka maksudkan bukan itu. Huriyah yang kita katakan merdeka tu, mereka buat dalam keadaan senang hati. Keseronokan, asyik. Sebab tu Nabi kata, arihna biha ya Bilal. Rehatkan kami dengan semayang tu. Kita, rehat kita, diguling-guling. Bukan semayang, bom, tidur. Rehat, main rehat, bom, tidur. Rehat kita. Tapi kerehatan Nabi, arihna biha, bisa. Dengan semayang itu, rehatkan kami. Baik, kemudian Nabi juga bersabda, waju'ilat qurratu aini fi salat, dan dijadikan penyejuk hatiku, kenyamanan hatiku, kegembiraan hatiku, kenikmatan hatiku dalam sembahyangku tu. Jadi Nabi, kegembiraan dia, kenyamanan dia, kesukaan hatinya, benda tu ada dalam solat. Yang mana kita tu bebannya. Jadi ahli tasawuf ini, apabila mereka melakukan proses dia tu, menyucikan jiwa sampai satu peringkat, Allah tak kurnia kepada dia hati yang murni sehingga dia asyik, sehingga ibadah yang selama ni dia buat dan kadang terbeban, sekarang tidak lagi. Kalau dulu dia terpaksa menanggung kepayahan itu, dia kata orang ngebeng, dia berpayah-payah. Sekarang dia lakukan itu penuh keinginan. Kalau dulu bunyi masjid pasang apa ni, ngaji Al-Quran, Allah Maha, apa dah sebutan tu timbul dah, Allah bunyi tak sedap dah, Allah apa dah masa iman ya. Tapi bila dia sampai ke tahap huriyah tu, kadang-kadang tengok, kau Allah lambatnya nak dia sejik. Berapa jam lagi? Sengah jam lagi? Dia yang cari-cari. Dia yang menunggu-nunggu, oh lambatnya nak pergi. Lambatnya nak pergi. Suka kesukaan. Itu huriyah yang dimaksudkan dalam tasawuf. Tapi di salah tafsir. Lalu disesatkan tasawuf. Malik bin Nur. Itu dah siku. Jadi itu yang perkara-perkara macam inilah yang banyak berlaku masalah. Maka sebab itu kita sebelum kita menghukum sesuatu tu, kena tanya orang yang bidang tu dulu. Kena tanya orang yang berkecimpung dalam perkara tu. Apa tu hukumlah, nak hukum apa-apa. Ni kita tafsir ikut agama, ikut tafsiran kita, ikut kewamah kita. Lepas tu kita salahkan itu. Itu yang silap. Laku kesilapan. Itu salah satulah aspek yang selalu terjadi kesilapan. Jadi kesilapan ini dari pihak pengkaji pun berlaku, dan setengah orang yang mempelajari tasawuf tak ikut jalur dia, dia ikut saluran dia. Mungkin ini juga tempat dia berlaku. Saya tidak nafikan berlaku dalam kelompok kebatinan. Mereka ini berpegang dengan faham ini. Yang ini sampai satu peringkat mereka tak perlu lagi beribadah. Memang itu bukan tasawuf, itu adalah kebatinan. Kita tidak nafikan ada. Dan kemungkinan juga orang-orang yang menyalahkan tasawuf merojok perkara ini kepada kelompok tadi itu. Tapi malangnya dia katakan inilah tasawuf. Itu masalah. Itu masalah lagi. Inilah tasawuf. Jadi kalau dia tengok kitab-kitab tasawuf yang rujuk kepada tasawuf yang bersistem, yang ada kriteria dan ciri-ciri yang boleh diperakukan, insyaAllah dia tak akan temui konsep ini. Konsep huriyah dengan arti tak payah puasa, tak payah semayang. Tak akan ada yang lain. Ini berlaku salah faham. Baik. Jadi kemudian digunakan istilah al-muhib, orang yang mencintai Allah. Dia sama salik jugalah. Orang yang berusaha untuk menanam kecintaan terhadap Allah, cuba nak beramal untuk menambahkan kedekatan dirinya kepada Allah, cuba menyucikan batin dia. Kemudian ada istilah al-mahbub, orang yang dikasihi. Dia sama dengan majzub tadi tu. Mula-mula dia berusaha untuk meyakini Allah, merasa senang dengannya. Tapi peringkat awal tu dia belum merasainya, tapi melakukan usaha-usaha untuk mencapai maksud.
Bila sampai waktunya dikurniakan Allah, dia mula terasa sungguh kegembiraan. Baik, kita, saya cuba nak tanya, macam mana nak beritahu keadaan ini? Agaknya macam mana seseorang tu boleh buat kalau Imam Syafi'i dia baca Quran sekali sehari? Bukan dua hari, bukan seminggu, itu rutin dia. Bulan Ramadan dua kali. Agaknya orang macam mana boleh buat begitu hari-hari? Kerana dia buat semua itu dengan keasyikan, kegembiraan, itulah huriyah. Kalau kita terbang-terbang, tahan sebulan, tahan dua bulan, paling tinggi dua tahun. Tapi yang boleh lakukan itu berterus-terusan tu, orang tu, orang yang melakukan itu dengan penuh kesukaan, keinginan, kemesraan. Baik, Al-Junaid contoh. Al-Junaid di sembahyang sunat 1000 rakaat sehari, setiap hari. Agaknya kalau kita buat 1000 rakaat setiap hari itu berapa hari boleh buat? Takut sehari pun tak dapat. 1000 rakaat. Junaid ni dia berniaga bisnes. Tapi pelik sikit, dia buka kedai, dia lock gitu, dia pergi belakang, dia semayang 1000 rakaat. Tapi tuan-tuan yang ada kedai, jangan buat macam ni lah. Nanti yang hilang, habis barang. Dalam kedai. Tapi Junaid tu, dia pattern lain, jangan tiru dia. Bak ni. Sebab tasawuf ni bukan semua benda dia suruh tiru, ada benda cerita untuk menyatakan kelebihan seseorang. Tapi bukan suruh tiru. Kita tiru dia kau, tutup kedai awal. 1000 rakaat, dia semayang. Sampai pun akhir hayat ni, agaknya orang yang boleh lakukan ini setiap hari ni one year. Kalau di depan-depan boleh, mungkin boleh ada satu tempoh. Tapi berlarutan berarti dia lakukan ini dengan penuh keasyikan hati. Galik, asyik, gembira, penuh kegembiraan hati. Syam Abdul Qadir seperti yang diriwayatkan, puluhan tahun bersolat subuh dengan wuduk solat isyak. Dia boleh tahan berpuluh tahun tu. Macam mana dia boleh buat? Agaknya dengan akalan kita, dengan ada kita ni, boleh ke rasa gelap, gelap, tak nampak. Tapi yang mampu mengistiqomahkan itu berarti dia ada sesuatu di sebalik semua ini. Dia ada satu kekuatan yang terlebih. Kemanisan, keasyikan hati, kelazatan ini, kenikmatan dalam hubungan hati dengan Allah menyebabkan dia lupa habis kepenatan. Ha. Dalam tasawuf mengistilahkan ini sebagai ihwal atau alhal. Ha. Itu Nabi tahu. Saya nak belok ilmu ni. Ha. Jadi supaya apa, paling tidak orang dengar ni taklah mudah sangat orang duk menyalak gitu, menyalak gini, biar dia faham apa kenyataannya. Ha. Baik. Jadi nah, kemudian dinyatakan di sini mereka tenggelam dalam cita zannya. Apa maksud istilah-istilah perkataan-perkataan ini? Tenggelam-tenggelam ni, tenggelam dalam sungai ke, tenggelam dalam laut ke, atau macam mana? Nah, ini istilah ahli tasawuf, iaitu orang yang seluruh jiwa raganya itu tertumpu kepada sesuatu keinginan dan kemahuan. Itu dinamakan tenggelam dalam istilah. Kalau dia ingat kepada Allah, memandang kepada kemuliaan dan kebesaran Allah, jalal, jamal dan kamal ni, seluruh jiwa raganya itu merasa kesan kegembiraan, ingat kepada keagungan Allah. Itu maksud tenggelam. Orang yang hatinya melihat kepada kesempurnaan zat Allah. Manusia ni dia akan terikat dengan sesuatu yang dia suka. Saya tahu. Bila kita tengok filem yang kita minat, cerita yang kita minat, berjam-jam tak apa, sebab kita suka, kita dengar. Bila kita dengar lagu-lagu sedap-sedap, lagu siapa-siapa dia pun, Siti ke tak Siti ke, adalah lagu-lagu yang sedap dia berakhir. Dengar sehari yang tak apa, sebab apa? Yang dia suka. Dan Nabi bersabda, wajubilatil qulub ila hubbi man ahsana ilaiha. Dijadikan hati manusia ini cenderung suka, terikat, terpaut dengan orang yang buat baik ke dia. Maksudnya apa yang mengembirakan dia. Kalau orang anggap orang buat baik ke dia lah, orang mari tolong dia, mari ni. Jadi
itu mengembirakan dia, menyukakan dia, hati dia akan berpaut dengan orang. Akan berpaut. Itu naluri manusia, Allah Ta'ala jadi. Maka demikianlah yang lain. Penglihatan kita, pendengaran kita, ada benda-benda yang kita akan asyik dengan benda itu. Apa yang mengasyikkan kita pada penglihatan kita, pendengaran kita, lama pun tak apa. Sebab apa? Kerana naluri kita cenderung ke situ. Sebab apa? Kerana mata melihat gambaran yang cantik pada pandangan dia. Telinga mendengar dengan suara yang merdu pada pendengarannya dan sebagainya. Atau makan makanan yang menyelerakan dia. Kalau ada selera, makan sikit, ini kan. Kalau selera, kadang-kadang penuh pun. Napah dah penuh, napah pun. Pelang lagi. Tengok makanan sedap. Ada berakhir. Haji ni minat tu. Baik. Maka demikianlah tentang hal-hal ketuhanan. Kita cuba nak dekatkan faham. Apabila Allah Ta'ala bukakan pintu hati manusia ini, lalu dapat melihat sebahagian daripada kesan-kesan kesempurnaan zatnya. Kesempurnaan zat Allah yang maha suci diperlihatkan kepada sesetengah orang itu, yang akan menimbulkan keasyikan dia. Apabila seluruh jiwa raga dia itu dapat melihat rahsia-rahsia kesempurnaan Allah itu, menjadikan seluruh jiwa raganya itu terpaut dengan Allah, itu maksud tenggelam. Itu tenggelam. Sehingga seluruh ingatan dia terikat ingatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada benda lain pada dia tak boleh. Macam kita lah. Bila kita tengok satu cerita yang mengasyikkan, orang ajak pergi kerai, tak bodoh, tak boleh. Orang ajak pergi mana pun tak boleh. Sebab kita sedang tengok sesuatu yang kita suka sana. Maka demikian juga kalbu manusia ni. Bila Allah Ta'ala beri hidayah, lalu dapat melihat sebahagian dari rahsia-rahsia kesempurnaan kamal, kesempurnaan sifat-sifat dia tu, dia akan jadi asyik. Sehingga hal lain-lain tidak pandang dah, tak kisah dah. Kalau boleh, jadi kita tak begitu tu sebab kita tak boleh. Sebab tu kita dah macam tu. Tapi sekiranya Allah Ta'ala kurnia kepada kita, begitulah keadaannya. Sebagaimana kita ni tak boleh lagi dah bila kita berdepan dengan sesuatu yang kita sangat suka kepada. Itu istilah tenggelam dalam tasawuf. Asyik bahasa. Ha. Baik, saya nak tak nak panjang, cuma nak jelaskan sikit lagi. Jadi orang yang menempuh perjalanan ini, dia akan sampai satu peringkat, dia akan tenggelam perasaan dia, ingatan dia kepada, memandang kepada rahsia-rahsia keagungan Allah. Yang disebut sebagai jalaluhu wa jamaluhu wa kamaluhu. Sifat-sifat keperkasaannya, keindahannya, kesempurnaannya diperlihatkan. Maka asyiklah dirinya dengan ingat kepada Allah. Sehingga perkara yang lain daripadanya sudah tidak dihiraukan lagi. Itu keadaan yang diberi kepada sesetengah mereka ini. Asyik dengan kesempurnaan zat Allah. Kemudian mereka ni sesetengahnya itu, kalau kelompok-kelompok yang disebutkan sebagai majzub ni, dia asyik dengan kesempurnaan zat Allah. Setelah itu dia akan turun sikit bahasa, mula melihat kepada kesempurnaan sifat-sifatnya pun. Kesempurnaan sifat-sifat. Kalau saya nak buat bandingan, dan mungkin malam ni saya nak tutup dengan bandingan ni saja. Mungkin yang berat-berat sikit lah malam ni, kita tak boleh baca. Kita takut jadi polo, jadi polo fikiran. Bandingan beginilah, tapi bandingan saya tak tahu sesuai ataupun tidak lah. Mungkin agak-agak mudah-mudahan sesuai lah. Macam kita dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Contoh. Bagaimana orang, ada dua bentuk orang. Kalau nak beri contoh yang cantik pun, seorang yang berkemahiran tinggi pun boleh. Ataupun seorang yang berkekayaan besar. Berkekayaan sedanglah. Dia buat contoh macam comel-comel lah. Oh, jenis orang kaya. Oh, raja yang maha kaya. Baik, macam mana kedudukan? Ada dua bentuk orang yang mengenal raja. Satunya
orang dari luar, dari negeri itu, dia masuk ke dalam negeri itu, orang kabur. Negeri ini ada seorang raja yang sangat hebat, sangat kaya. Dia tak jumpa lagi raja. Tapi dia masuk sepadan negeri itu, nampak dah kesang-sang dia. Kesang dia tengok raya dia kaya-raya. Jalan raya mewah, senang lalu. Lepas tu tengok pada keadaan bersih, terjaga, pengawal dia pun banyak, askor pun ada, polis pun ramah. Itu pun sudah cukup memberikan barang. Raja ni memang, memang raja raka. Raja tak jumpa lagi. Tengok ni, baru sepadang baru. Lepas tu masuk sikit ke kampung-kampung, bandar-bandar, tengok Allah, bandar dia. Bandar dia tu saja sudah memberikan gambaran tentang kekayaan raja. Akhir sekali, masuk pasang bandar lagi, terjenyap. Dengan kemudahannya, dengan bermacam-macam, membayangkan, menggambarkan. Raja dah cuba, tapi menggambarkan tentang kehebatan raja. Akhir sekali, pergi ke istana dia. Tengok istana saja, masuk. Masuk istana itu saja, Allah. Lupa habis benda lain. Dengan penuh kemewahan, kesenangan, dengan macam-macam apa yang ada dalam tu ada belakang. Terdiam sekali barulah dia temu raja sungguh. Jadi dia kena ikut tanda-tanda ni dulu. Akhir kali barulah berada dengan raja sungguh. Baru temu raja ni, raja yang sangat dihormati. Itu satu pattern. Pattern yang kedua, orang yang raja panggil dia masuk istana dia dulu. Seorang raja yang sangat dikenali, yang sangat hebat, tiba-tiba panggil seseorang masuk istana dia, duduk tepi dia. Raja ni memang diketahui kehebatan dia. Orang tahu belaka, terkenal seluruh dunia. Raja yang sangat hebat, yang sangat kaya. Tiba-tiba dia panggil duduk dalam istana dia, dekat dengan dia. Dia kenal raja tu dulu. Raja yang sangat dikenali, dia hebat. Lepas daripada itu, barulah raja itu suruh. Pergi tengok. Dia pun tubik tengok istana. Patut pun memang raja dia hebat. Baru nampak kesan raja. Tapi mula kenal raja dulu. Baru raja tunjuk saja. Pergi tengok. Ini istana pun. Lepas itu pergi tengok pula. Ini bandar ni. Bandar ni. Ini bandar aku buat kan. Dia tunjuk sesi tentang kehebatan dia tu. Akhir sekali barulah pergi kat sepadang. Tunjuk kat sepadang. Jadi dibincanglah dua jenis manusia. Maka hok masuk istana dulu tu auto panggil majzum. Hok masuk ke sepadang ni lalu dulu auto panggil salih. Dua-dua ni kena Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, itu yang dikatakan mereka ni. Dia tu timbul cinta zatnya dan timbul kembali kerana memperhatikan sifatnya. Ini adalah ehwal orang yang saya sebut majzum tadi tu. Dia kena raja dulu, lepas tu baru raja tunjuk kekayaan dia. Tunjuk ni, bahasa sesuai dia tunjuk. Itu tamsilan dia. Ini tamsilan sajalah. Bagaimana manusia proses dia untuk mengenal Allah, Tuhan yang mencipta seluruh alam dan mentadbirnya. Jadi sekadar itu saja yang dapat saya kuliahkan untuk kali ini. Dan insyaAllah akan bersambung. Nampaknya tak berganjuk, pegang yang sama juga. Tak apalah. Yang penting kita memahami apa yang nak disampaikan. Walaupun sebagai apalah. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.